Selamat pagi guys, selamat jumpa lagi guys dengan saya di Ang Tawa Channel guys. Oke guys, pagi ini kita masih di tempat tanaman sayur guys. Jadi kita tengok tanaman sayur yang satu ini guys. Ini adalah tanaman sayur timun guys. Tapi teknik menanamnya menggunakan polybag guys. Polybag kemudian dialas, di bawahnya menggunakan plywood guys. Subuh-subuh juga guys saya tanaman sayur timunnya guys. Tengok guys, tapi belum mengeluarkan buah lah guys. Tanaman sayur timun guys, kalau yang kita pernah buat videonya dia tanam di tanah guys menggunakan batas-batas, tapi ini dia coba menanam menggunakan teknik polybag guys. Di dalam polybag ini guys. Tengok subuh-subuh juga guys timunnya guys. Timun ini guys, tanaman sayur timun guys. Tengok guys, tapi belum berbuah guys, baru mengeluarkan bunga aja guys. Tanaman sayur timun menggunakan polybag. Media tanamannya masih menggunakan debu guys, kokopit guys. Kokopit macam ini guys. Dan ini adalah selang airnya guys. Selang airnya ini, ini selang airnya guys. Untuk airnya menggunakan polybag guys. Masih belum berbuah guys tanaman timunnya guys, baru nak mengeluarkan bunga, belum lagi berbuah. Tapi subur-subur guys tanaman sayur timunnya guys. Subur-subur guys, sampai ke sana ada guys. Yang sebelah ini baru ditanam guys. Sebelah ini baru ditanam guys, lagi bocil-bocil dia guys. Tengok guys, dia punya selang-selang air dan juga untuk pembacaannya guys. Tanaman sayur timun guys. Kita balik guys sana guys. Sebab sini licak guys. Itu licak itu guys. Itulah sebab dia menggunakan papan plywood ini. Sebab bawahnya terlampau licak, banyak air. Jadi dialas menggunakan kayu guys, supaya dia tidak terlampau banyak air di bawahnya guys. Ini guys tanaman sayur timunnya guys. Subur-subur guys timun guys, timun. Dia menggunakan teknik menggunakan polybag, kemudian dia menggunakan tali-tali ini guys. Untuk mengikatnya, ikat ke bawah guys. Masih belum berbuah guys, baru nak berbunga ini. Baru nak mula mengeluarkan bunga, belum ada lagi calon-calon buahnya. Mungkin 2-3 minggu lagi baru ada buah-buahnya keluar, calon-calon buahnya. Tapi ini belum guys, ini baru mengeluarkan bunga. Bunga laki orang cakap. Sebab kalau bunga perempuan, bunga calon buahnya dia terus keluar macam ini ya. Kalau ini bunyi ya, macam ini dia calon bunga buah ini macam guys. Dia terus ada buahnya guys. Kalau ini, kalau macam ini dia terus ada macam, terus ada buahnya yang bocil ini guys. Yang bocil macam ini guys. Dia macam ini guys. Kalau yang laki dia macam ini saja guys. Macam ini saja. Tak ada, tak ada dia punya buah-buah yang bocil di sini macam ini guys. Macam ini dia guys. Kalau bunga buah yang calon-calon buahnya dia macam ini guys. Macam ini dia guys. Macam ini. Macam ini dia guys. Ini dia guys calon-calon buahnya. Tapi masih bocil-bocil guys. Entah nanti jadi ke tidak kita tengok guys. Tapi belum berbuah lah guys semuanya. Masih baru berbunga ini. Tanaman sayur timun guys, guys menggunakan teknik polybag guys. Subur-subur juga guys tanaman si timunnya guys. Inilah guys tanaman timunnya guys menggunakan polybag. Kemudian di alas menggunakan kayu guys ya, supaya jangan ke bawah ini, ke bawah ini banyak air guys, terlampau banyak air. Subur-subur guys tengok pohonnya guys, gede-gede pohon timunnya guys. Begini guys. Tanaman sayur timun guys, guys belum berbuah lagi guys.
baru nak mula berbuah ini. Semoga nanti dia akan mengeluarkan buah yang banyak dan subur, guys, dan dapat dipanen, guys. Okeylah, guys, mungkin setakat ini aja dulu, guys, video kita kali ini, guys, tentang melihat tanaman sayur timun yang ditanam menggunakan teknik polybag kali ini, guys. Bagi siapa yang berminat dengan video ini, jangan lupa di share, subscribe dan komen, guys, agar Ang Tawa channel berkembang lebih maju lagi, guys. Okey, guys, saya akhiri, guys, dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Okey, guys, ciao. Panas, guys.